Hai semua, kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah penubuhan negeri Melaka. Hah, anda semua nak tahu? Melaka amat dikenali kerana keunikan sejarahnya. Sejarah Melaka bermula apabila para Miswara yang merupakan putra raja dari Palembang telah terlibat dalam peperangan merebut tahta Kerajaan Majapahit pada akhir abad ke-14. Setelah ditumpaskan oleh Majapahit, baginda telah lari mencari perlindungan ke Temasek yang pada ketika itu dikuasai oleh Siam. Setelah diusir dari Temasek oleh penjajah dari Siam pada tahun 1396, beliau dan pengikut-pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan kemudiannya ke Sungai Ujong sebelum singgah di Bertam, iaitu berdekatan dengan muara Sungai Melaka. Setelah tiba di Bertam, baginda telah melihat anjing buruannya ditendang oleh seekor peranduk putih. Baginda amat kagum dengan keberanian peranduk putih tersebut dan membuat keputusan untuk membuka negeri di situ. Pilihan para Miswara begitu tepat sekali kerana kedudukan Melaka yang strategik. Lokasinya di tengah-tengah tebing Selat Melaka yang menghubungkan negara Cina ke India. Dan timur telah menjadikannya tempat yang amat sesuai sebagai pusat perdagangan. Kedatangan pedagang-pedagang Arab serta pedagang-pedagang dari timur dan barat telah menjadikan Melaka sebagai sebuah pelabuhan interport yang sibuk dengan ratusan kapal yang singgah setiap tahun.